Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar cara merangkai rangkaian star untuk menggerakkan motor 3 pas yang kita gunakan, yaitu satu buah kontaktor dan overload serta dua buah push button on off ya, push button warna merah dan warna hijau. Serta satu buah pilot lamp. Gimana cara merangkainya? Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, biar tidak gagal paham. Jadi yang pertama, arus atau api dari 220. Ya, kita hubungkan pada overload yang terminal 95 yang NC ya. Kemudian yang NC94 yang NC sebelahnya, yaitu yang terminal 94, kita hubungkan pada tombol push button yang off yang warna merah. Di sini kita pakai yang NC-nya ya guys ya. Ini kita pakai yang NC. Sini sudah saya rakit ya yang untuk push buttonnya ya. Untuk yang NC dan yang satunya ke push button yang warna hijau, yaitu untuk yang ke NO. Nah, kita jumper lagi dari yang NC itu masuk ke kontak bantu di kontaktor yang nomor 14 guys, yang NO. Nah, di sini sebagai penguncinya ya guys, self holding sebagai pengunci kontaktor. Jadi kita ambil dari NC push button menuju ke kontak bantu yang NO yang nomor 14 dari kontaktor. Oke. Yang NC ini kita jumper langsung ke push button. Kemudian untuk self holdingnya yang NO yang 14. Kemudian dari NO push button langsung ya ke coil A2. Ke A2 atau coil dari kontaktor. Kita dapat itu. Nah, seperti ini guys. Sekarang kita tinggal pasang pilot lamp dan untuk groundingnya untuk nolnya ya, kita pasang nolnya. Kita pasang nolnya terlebih dulu. Mohon maaf teman-teman kalau semrawut ya. Yang penting paham gitu ya teman-teman ya. Untuk nolnya atau groundnya itu bisa kita pasangkan di langsung di A1 dari coil kontaktor.
ya. Dari asal. Kemudian kita jumper saja ke pilot lamp untuk nolnya ya. Dari A1 kita jumper untuk nolnya ke pilot lamp. Kemudian untuk arus 2200 dari pilot lamp kita hubungkan ke terminal yang nomor 13 kontak bantu NO yang nomor 13 dari kontaktor ya, kita hubungkan ke situ. Kenapa di sini? Karena pada self holdingnya di kaki yang 14 NO. Jadi kita taruh di nomor 13 ya. Kemudian kita jumper yang dari 13 menuju ke A2. Kita jumper saja nih yang 13 jumper ke A2. Udah. Jadi oke guys, jadi begini ya rangkaiannya. Rangkaian start untuk menggerakkan motor 3 pas. Alurnya begini, dari NC masuk ke push button off. Terus kita self holding ke kontaktor NO, kontak bantunya. Pokoknya ikutin aja deh guys, biar tidak salah. Kita coba guys ya. Kita coba kasih tegangan 220. Ya, ini ada. Kita onin. Ya, nyala. Ini sekitar simulasi ya RST-nya. Jadi di sini sudah masuk tegangan. Karena ini sudah ngontak si kontaktor, maka output dari kontaktor juga ada nih. Oke guys, kira-kira cukup segitu saja penjelasan saya untuk mengenai rangkaian start untuk menggerakkan motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.